CashPart. Di sini saya akan menerangkan cara bagaimana impor MATCAP di Blender 2.8. Pertama-tama Anda harus mendapatkan versi Blender 2.8. Lalu kita buat dokumen baru dan hapus cube di sini, tambahkan mesh baru, UV sphere, lalu scale untuk memperbesar ukurannya dan kita klik object dan smooth shading untuk mengganti shading ke smooth. Lalu kita klik shading di pojok kanan atas dan kita klik matcap. Di sini kita sudah mengganti preview objek kita ke matcap. Lalu saya ingin mengganti warna. Dan di sini kita sudah diberikan beberapa pilihan. Ada merah, hitam, dan yang lain-lain. Tapi saya ingin mengcustom sendiri dari gambar yang sudah saya download di internet. Jadi bagaimana caranya? Kita klik show like user preference di sini. Dan ini adalah Blender user preference. Lalu kita klik install matcap. Dan kita buka di mana kita menyimpan gambar matcap. Saya menyimpan matcap di sini, matcap 1. Jika ingin mendownload gambar ini, link download di deskripsi. Lalu install custom studio light. Dan kita sudah berhasil menginstall satu matcap. Setelah itu, kita dapat memilihnya di preset atau pilihan yang telah diberikan secara default, secara asli oleh Blender 2.8. Dan kita pun bisa dengan mudah untuk men-scope. Oke, sekian tutorial pada kali ini. Jika belajar sesuatu dari video saya, jangan lupa untuk subscribe dan like.